tim DVI tadi malam sudah langsung mendirikan posko DVI dalam rangka untuk mempercepat proses identifikasi. Dari posko DVI, ya, tadi malam kita sampai dengan hari ini sudah menerima 15 kantong jenazah. Dari 15 kantong jenazah tersebut, berisi diantaranya bahwa 9 jenazah laki-laki, kemudian 5 perempuan, dan 1 body part. Ya. Saat ini tim masih bekerja. Di sini juga kita siapkan tim DVI ini ada post-mortem dan anti-mortem. Pihak keluarga juga sedang menyampaikan data-data. Ya. Korban yang diduga sudah dikirim ke Rumah Sakit Sukamto, Bayangkara.